Langkah penambahbaikan pusat tahfiz di seluruh negara harus dilakukan segera bagi melahirkan produk Hufaz yang mempunyai keseimbangan ilmu agama dan akademik pada masa depan. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari berkata bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Maidin tidak sepatutnya mengemukakan cadangan menutup pusat tahfiz, sebaliknya melihat usaha untuk terus menambah baik institusi terbabit jika terdapat kelemahan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penyampaian hadiah cabutan bertuah pembayar cukai tanah negeri Melaka 2018 di Wisma Negeri Air Keruh pada Selasa.